Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Haris Prisa dan Cucipa, dan para pecinta tajuk cinta dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Kembali lagi ya guys bersama Jeng Mimin. Jeng Mimin akan memberikan informasi terbaru, terupdate, dan terhangat. Siapa lagi kalau bukan si tampan Haris Prisa dan si cantik Cucipa. Jeng Mimin punya berita terbaru nih guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Namun sebelum lanjut ke video selanjutnya, makin lengket Haris Prisa dan Cucipa sudah berani bermesraan di depan umum ya guys. Dan baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol dan komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini ya guys. Oke, langsung saja kita lanjut ke topik pembahasan ya guys. Di pertemuan di sinetron Tajwid Cinta, chemistry yang dibangun Haris Prisa dan Cucipa mampu membuat penonton baper ya guys. Dalam episode Tajwid Cinta, Haris Prisa dan Cucipa kembali menunjukkan kemesraan di sinetron Tajwid Cinta ya guys. Diceritakan Davi atau Haris Prisa yang mengajak Sipa atau Cucipa ya guys kembali menunjukkan kemesraan di sinetron Tajwid Cinta ya guys. Diceritakan Davi atau Haris Prisa yang mengajak Sipa atau Cucipa tinggal di tempat rumah yang sederhana ya guys. Davi dan Sipa berjalan sambil berpegangan tangan ya guys. Sipa yang saat ini berada di sampingnya ya guys. Davi mengatakan ia sedih sekaligus bangga mempunyai istri yang soleha seperti Sipa ya guys. Sedihnya Davi masa belum bisa memberikan apa-apa kepada Sipa ya guys, yang setia menemaninya dikala belum mendapatkan pekerjaan. Sipa memberikan semangat kepada sang suami ya guys, bahwa ia hanya ingin bersama dengan Davi dan selalu mendukungnya ya guys. Oke guys, mungkin cuma itu dulu yang Jeng Mimin sampaikan. Jeng Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.